Bagaimana saudara kita berpikir begitu rupa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kata carilah berarti saudaraku ada sesuatu yang penting. Kita gak mencari sesuatu yang gak penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat kita perlukan, yang sangat kita butuhkan, bukan? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bicara mengenai apa saudaraku? Bicara mengenai hal-hal surgawi, hal-hal yang mulia, hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Berpikir mengenai surga dan pribadi Kristus. Efesus 2 ayat 6 mencatat bahwa kita sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Katakan amin. Kita adalah warga kerajaan surga itu, saudaraku. Ini posisi rohani kita, saudara. Jadi kenapa kita berpikir yang di atas, perkara yang di atas? Karena sebetulnya posisi rohani kita, saudaraku, sudah ada di tempat yang di atas itu. Karena dikatakan kita sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi saudaraku berpikir begitu rupa berarti saudara kita berpikir dengan cara berpikir kerajaan. Kita berpikir dengan cara berpikir sang raja itu, yaitu Yesus Kristus. Kita berpikir saudaraku mengenai hal surgawi. Berkat-berkat surgawi berupa apa? Berupa damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kelimpahan, kekuatan, kemenangan. Haleluya. Amin. Hal-hal yang sungguh amat baik, saudaraku. Bicara mengenai apa? Kasih sayang. Bicara mengenai bagaimana saya mengalami, saudaraku, kekudusan-kekudusan hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Ini hal surgawi. Ini harus kita pikirkan, saudaraku. Ya. Kalau ini yang menjadi saudara pikiran dominan kita, maka itulah cara hidup kita, betul? Siapa seseorang itu ditentukan oleh bagaimana dia berpikir tentang dirinya. Jadi kalau ini yang kita pikirkan, saudara, maka ini yang juga kita wujudkan dalam hidup kita, ya. Dahsyat. Nah, yang kedua, berpikir mengenai Yesus. Berpikir surgawi, lalu berpikir mengenai Yesus. Berpikir mengenai Yesus berarti saudara kita berpikir mengenai siapa Yesus kita, sifat-sifatnya. Ya, yang penuh kasih, ya, pembuat keajaiban, ya, Tuhan yang dahsyat, juru selamat, penebus dosa manusia, ya, dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Ini yang kita pikirkan. Berpikir mengenai Yesus berarti apa, saudara kita? Berpikir mengenai visinya Yesus. Visinya Yesus itu Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mau, saudaraku, kerajaannya dimanifestasikan di bumi. Yesus mau, saudaraku, bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaannya. Ini yang Yesus kehendaki, supaya semua orang diselamatkan. Nah, saudara, ketika kita berpikir mengenai Yesus, ini yang kita pikirkan. Kita memikirkan, Yesus, apa sih yang kau mau aku lakukan? Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Nah, inilah cara berpikir mengenai Kristus. Kalau kita berpikir mengenai Kristus, berarti kita berpikir, Kristus, apa yang engkau mau aku kerjakan? Apa yang engkau mau aku lakukan? Dahsyat. Nah, saudaraku, ketika kita memiliki cara berpikir yang begitu rupa, yaitu cara berpikir yang selaras dengan surga, cara berpikir Kristus, maka kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Ya, kalau saudara baca di dalam Kolose, pasal 3 dan pasal 4 itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai sifat-sifat perilaku manusia baru. Kekristenan yang sejati, ciri-ciri hidup. Ya, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang sejati. Semua ada di situ, saudaraku. Lengkap sekali. Lengkap sekali di situ. Ternyata, saudaraku, kita bisa lakukan itu semua. Menjalani cara hidup manusia baru. Misalnya di ayat yang kelima dari Kolose pasal 3. Kita mematikan segala yang duniawi. Kedagingan seperti apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Hal-hal yang kotor, dusta, dan berbagai kejahatan. Di ayat 12, kita juga dapat mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan. Ternyata saudara kuncinya di Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 dan 2 saudaraku. Haleluya, yaitu kita ketika kita berpikir begitu rupa, ketika pikiran kita adalah pikiran surgawi, ketika yang kita pikirkan adalah tentang Kristus. Memikirkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah.
Berarti saudaraku, kita memikirkan mengenai, saudara bisa lihat dalam Efesus 1 ayat 18. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini yang kita pikirkan saudaraku. Kalau kita berpikir mengenai Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, berarti saudara yang kita pikirkan adalah, wow, betapa kayanya kemuliaan itu yang Tuhan tentukan buat saya sebagai orang kudus. Ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita memikirkan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, berarti yang kita pikirkan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Betapa hebat, betapa dahsyat. Wow, itu saudaraku yang kita pikirkan, Allah kita yang hebat, yang dahsyat itu saudaraku. Masihkah ada alasan untuk kita khawatir? Masihkah ada alasan untuk kita takut dalam hidup ini? Kalau yang kita pikirkan adalah betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan buat kita. Kalau yang kita pikirkan adalah betapa hebat kuasanya yang bekerja bagi kita. Yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus atau membangkitkan dia, Yesus dari antara orang mati dan mendudukannya. Mendudukan Yesus di sebelah kanan Bapa di surga. Powerful. Ini yang kita pikirkan saudaraku. Haleluya. Ayat 21. Ini yang harusnya kita pikirkan. Posisi Yesus jauh lebih tinggi. Dikatakan dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Haleluya. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. So, kalau kita ini yang kita pikirkan saudaraku. Kita tidak perlu terintimidasi. Kita tidak perlu hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan berbagai kebutuhan hidup kita dan pergumulan hidup kita. Sebab sudah pasti kita bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Haleluya. Berpikirlah begitu rupa apa yang kita pikirkan saudara. Mengenai Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini yang kita pikirkan saudaraku. Artinya yang kita pikirkan, hey, Yesus berada di sebuah tempat yang posisinya jauh lebih tinggi. Ya artinya apa? Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat melampaui Yesus. Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan seterusnya. Nah, yang menariknya di sini dikatakan tiap-tiap nama yang dapat disebut, Yesus jauh lebih tinggi. Saya bisa sebut nama apa? Sakit penyakit kanker, tumor, AIDS, COVID-19. Saudara bisa sebut apa? Kemiskinan, kemelaratan. Saudara bisa sebut apa? Kebangkrutan. Semua nama apapun yang saudara bisa sebut. Saya beritahu, Yesus mengatasi semuanya. Kalau Anda mengerti hal ini, Anda terus memikirkan hal ini, maka saya beritahu, Anda mengalami betapa hebat kuasanya dinyatakan hidup saudara. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Terjadi bagi hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Praise God. Ayat 22, ayat 23 dari Efesus 1. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Haleluya. Ini yang sedang harus pikirkan. Oh ya, di sekitar kita kelihatannya iblis bekerja dengan luar biasa sekali. Kegelapan menguasai segala kehidupan ini, saudaraku. Manusia penuh dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Sepertinya iblis habis-habisan bekerja dan sepertinya orang percaya gak mampu saudaraku untuk mengatasi, untuk menghadapi semuanya. Sepertinya kita lemah, dilumpuhkan. Sepertinya iblis mendominasi kehidupan ini. Tapi saya mau beritahu ini kebenarannya. Bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Mari katakan bersama saya, Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Mari sekali lagi katakan, Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Ini harus kita pikirkan. Dia Yesus telah memegang otoritas itu. Dan saudaraku, dia adalah kepala gereja. Gereja itu siapa? Saya saudara gerejanya, jemaat. Dia adalah saudara kepala daripada tubuhnya. Tubuhnya yaitu siapa? Jemaat. Jemaatnya itu siapa? Saya dan saudara. Kepala kita adalah Yesus. Kita adalah tubuh Yesus. Dan di bawah kaki Yesus telah diletakkan segala sesuatu. Artinya apa? Saya beritahu bahwa Yesus juga sudah memberi otoritas kepada kita.
Itulah sebabnya saudara, mari kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus dan bertindak atas otoritas yang Yesus sudah berikan buat kita. Haleluya. Untuk mengatasi segala sesuatu, serangan pekerjaan setan, kuasa kegelapan dalam hidup kita, apapun namanya, penyakit, sakit-penyakit, kemiskinan, dan berbagai macam kondisi yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita lawan dengan iman, lawan dengan cara berpikir Kristus, lawan, hadapi dengan otoritas yang sudah Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Whew.